Gentle Peel Laser by Alma Laser. Ini muka aku masih merah-merah kayak gini. Hai, saya dengan Dr. Ovin dari Ovella Clinic. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Fractional Ablative Laser untuk mencerahkan wajah. Kami di Ovella Clinic menggunakan Fractional Erbiumyak Laser dari Alma Laser, dan kami menyebutnya dengan Gentle Peel Laser Treatment. Manfaatnya banyak sekali. Gentle Peel Laser ini bermanfaat untuk mengecilkan pori-pori yang besar, memberikan wajah yang lebih glowing dan juga lebih cerah. Nah, gimana sih cara kerja si Gentle Peel Laser ini? Jadi, setelah laser akan terjadi pengelupasan karena kulitnya akan dilukai secara minimal di permukaan kulitnya saja, dan akan terjadi luka kemerahan sekitar 5-7 hari, ini tergantung dari pasiennya. Nah, setelah kulitnya nanti recovery, setelah healing, itu akan membentuk kulit-kulit yang baru. Jadi kulit akan beregenerasi dan memberikan lapisan kulit yang baru dan lebih muda dan lebih cerah. Pengelupasan kulit ini otomatis akan menghilangkan kulit-kulit mati yang ada di permukaan terluar kulit, sehingga kulit akan terlihat lebih licin dan lebih glowing. Selain itu juga, gentle peel laser ini akan memicu kolagen. Kolagen ini sangat bagus untuk kekenyalan kulit. Jadi, kalau kolagennya itu lebih banyak, regenerasi kembali itu akan memberikan kekenyalan kulit yang lebih baik. Dan ini bagus juga untuk skin tightening atau pengencangan kulit. Oke, sakit nggak sih gentle peel laser ini? Jadi sebelum dilakukan gentle peel laser, akan dilakukan anestesi lokal dulu dengan menggunakan krim anestesi. Dan ini akan dilakukan sekitar setengah jam, 30 menit. Lalu akan dibersihkan, kemudian baru dilakukan laser. Jadi kalau ditanya derajat nyerinya, sebetulnya sangat tolerable. Jadi kalau menurut pasien, ini masih bisa ditoleransi. Masa pemulihan atau downtime gentle peel laser ini sekitar 5-7 hari. Namun untuk beberapa pasien, lebih dari 7 hari itu sangat mungkin, tergantung dari sensitivitas kulit masing-masing pasien. Namun tidak perlu khawatir, nanti akan diberikan krim pasca laser dan itu harus digunakan setiap hari. Tentunya juga harus menghindari matahari selama kulitnya belum sembuh total. Nah, seperti apa kondisi setelah laser? Nanti kami akan menaruh foto-foto pasca laser day 1 sampai day 7 di akhir video. Jadi nanti bisa dilihat seperti apa kemerahannya, seperti apa healingnya. Namun perlu diingat, tiap orang akan memiliki healing proses yang berbeda-beda. Oke, jadi nonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe YouTube Ovella Clinic juga. Bye! Dia bakal mengelupas dan membentuk jaringan kulit yang baru. Jadi ini fungsinya itu untuk meregenerasi sel-sel kulit kita, bisa juga mengecilkan pori-pori, terus juga menstimulasi kolagen dan bisa bikin kulit wajah jadi cerah juga. Jadi ya, ini bagus banget. Oh ya, ini kunjungan aku kedua kalinya. Yang pertama itu aku PRP dan hasilnya juga bagus banget. Kulit aku jadi lebih kinclong, terus lebih kayak kenceng gitu.